Bulan puasa kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak mainan mercon. Jadi kali ini kita akan coba eksperimen, coba-coba pasang pipa asap atau smoke bomb di pesawat remote control. Ini saya gabung dua sekaligus, nanti kita coba dua sekaligus seperti ini. Oke, mudah-mudahan nanti kuat terbang karena ini lumayan berat banget, ini sekitar 250 gram. Nanti kita coba tempel di sini, di bawah sini. Ini udah saya kasih perkat, tinggal nanti ditempel aja dan di lakban supaya nggak lepas. Oke, gimana hasilnya? Kita tes. Oke, kita tes pakai dua buah smoke bomb. Mudah-mudahan buat ngangkat ini. Oke, jadi ini tadi percobaan pertama gagal karena mungkin agak berat depan tadi nyungsep, jadi dua kebuang sia-sia yang pertama. Lalu yang kedua ini tadi lumayan bagus hasilnya, tapi ini agak kebakar sedikit, nah bolong-bolong sedikit karena emang gabus cuma dilapis sama lakban, jadi kena semburan percikan apinya.